Laporis. Laporis. Mama, channel YouTuber juga ini. Mau dari sini. Kemarin ngontek saya. Ya, mundur atlet guys. Enggak tahu bakalnya aja. Wah, ketemu Mas Kit. Halo. Halo. Ya, kayak di sana ada sesuatu. Di sini ada Black Beast, guys. Sedap benernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cak Oto ya. Kali ini Cak Oto sudah nyampe di Terminal Polres Pelawat. Tadi dari Kota Bumi bareng Pak Bro ya, bareng HR 065 Paradis. Ini tadi sekalian Cak Oto mau ngambil baju HR 065 Paradis. Ya di sini banyak mania karena hari Minggu ya, hari libur. Terus di sini ada stand-nya seat 111 ini. Social distancing nih. Banyak di sini, banyak ada Air Black Beast juga. Nah, di sini banyak mania-mania, guys. Yang pasti HR065 Paradis digerubunin sama mania-mania di sini. Oke guys, hari ini HR065 gas ke arah timur, ke arah Kudus, Jepar, Sukolilo. Nah, di situ terlihat Pak Bro ya. Wah, Pak Bro di foto-foto, artis legend of Pantura. Zamannya masih menggunakan 020 Paradis yang masih Hino RN. Nah, di sini armadanya kayak ada yang terlihat aneh ya, guys. Apakah itu? Oh, ternyata ada yang baru di peleknya. Tuh. Sama JDM. Wah, mantap. Kita review sebentar ya, guys ya. Oke, tetap di channel Cak Oto. Peleknya Pak Bro ini. Wah, HR065 Paradis. Mantap peleknya baru. Ini mahal loh guys ini, puluhan juta ini. Nah. Nah, kelihatan kan? Ini asli guys. Pelek Alqua. Kenapa menggunakan pelek ini? Karena pelek ini bisa tidak terlalu panas di ban. Jadi tidak akan terjadinya suhu panas terhadap ban
kan sering kayak gitu, pelek-pelek biasa ya kan, apalagi tidak pakai nitrogen, angin-angin biasa, itu yang menyebabkan ban pecah ketika di tol-tol ataupun dimanapun. Nah ini peleknya udah dipakein tutup ringnya Alcoa, mantap. Harganya sangat mahal ini. Mungkin Cak Oto bisa beli balapnya dulu, bes. Bisnya nggak tahu kapan. Ya ini pun HR065 Paradis juga Pak Bro menggunakan JDM yang panjang. Oke guys, ternyata ada yang baru lagi ya ini di sini nih, yang baru nih. Nah, mantap kan? Kayak mata elang ya. Ini kalau malam atau sore nyalanya cakep ini. Nah, sangat cakep. Nah guys, di sini tuh Febi memanggil-manggil saya itu. Mainianya Pak Bro 065 Air Paradis. Nah. Ya, yang sisi satunya nih, mata elangnya nih. Wah, cakep tuh. Sangat cakep sekali. Kalau malam cakep tuh guys, nyalanya. Nah, ini yang sisi pel kanannya ya. Yang sisi kiri maksud saya. Tuh, masih ada toknya Alcoa guys. Wah, level 1 memang sangat mahal tuh. Cuma anget doang, kalau pelek lain udah panas, sangat panas ini guys. Mantap. Udah dikasih penutup nih, ringnya nih, warna merah. Ya guys, paling bentar lagi setengah tigaan ya. Nah, tigaan paling Pak Bro udah jalan. Tapi saya ikut sampai antara Grogol ataupun sampai Bekasi Timur, Mbak. Masih jam 13.46. Masih lama, masih kita setengah jaman lagi lah. Guys, baru nih, mantap. 065 Air Paradis. Tampilan beda. Dan fontnya pun Paradisnya udah diganti juga ya. Padahal waktu itu baru diganti Paradis Ribbon, baru berapa minggu udah diganti lagi.
Memang rata-rata di sini berangkat jam 2 ke atas sih guys. Untuk HR 065 Paradisnya berangkatnya jam 2:30 dari Polres. Cakep ya armada boys. Ya di sana pun di Men ada YouTuber top juga, Mas Ical ya, Ical Traveler. Mantap. Dia lagi nge-review Nusantara Men guys. Boys guys, untuk yang penasaran bisa datang ke Polres ataupun bisa ngetrip naik ini. HR 065 Paradis, Pak Bro. Pokoknya ada tulisannya Paradis ataupun Konco Mesra. Berarti itu artisnya. Banyak di situ pun juga ada YouTuber nih, ada Mas Ical. Channel YouTube-nya Ical Traveler. Mantap. Sobat Pengelana. Oke guys, ini saya masih di agen sini. Yaitu di Grogol, masih bersama Rianto 065 Parades Pak Bro. Banyak di sini ya. Di sini juga ada Sahalah ternyata, yang seat 111 social distancing. Banyak sekali. Di sana ada Bejo, ramai, sangat ramai juga mania. Ya, ini penampakan di terminal Grogol ya. HR 065 ya. Wingletnya cakep guys, warnanya putih. Winglet belakang nih. Bagus. Mantap.